Halo guys, bersama saya lagi sahabat-sahabatku di dalam Orek Nepo Channel. Berita buruk buat Bersatu dan juga Abakal sahabat-sahabat semua. Habislah. Kalau sebelum ini dua ahli parlimen yaitu daripada Kuala Kangsar dan juga Labuan ya telah pun menyatakan sokongan mereka kepada Perdana Menteri ya Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan. Hari ini sahabat semua seorang lagi ahli parlimen ya daripada Gua Musang kalau saya tidak silap telah pun menyatakan sokongan terkini ya kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang kita panggil retak menunggu belah kepada Parti Bersatu dan juga geng-geng sapu bersih ini. Jadi sahabat semua, mari kita ikuti berita yang panas, berita yang menggembirakan, namun berita buruk buat Parti Bersatu dan juga Abakal. Ya, apabila hari ini dinyatakan ahli parlimen Gua Musang ya pula memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan Perpaduan. Jadi mari kita ikuti kenyataan beliau ya, yang menyatakan ya sokongan kepada kepada kerajaan. Yang mana ahli parlimen Perikatan Nasional daripada Bersatu ya ada untuk parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim secara rasmi ya mengisytiharkan sokongan penuh kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya, keputusan saya ini adalah untuk bertujuan memastikan kebajikan penduduk parlimen saya terbelah dan akan terus mendapat berbagai manfaat, termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur sebagaimana yang saya mohon untuk dilaksanakan di parlimen saya dalam tempo penggal perkhidmatan saya, katanya dalam satu kenyataan di Facebook malam tadi. Muhammad Azizi yang juga adun Nenggiri berkata, dia menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum PRU yang akan datang. Jadi adakah dia ini daripada PAS atau Bersatu? Saya belum tahu pasti. Ya, tapi ya sejujurnya katanya saya tidak berniat untuk keluar atau mengkhianati Parti Bersatu daripada Parti Bersatu. Tapi demi memastikan parlimen saya Gua Musang seiring dengan pemerintahan persekutuan adalah wajar, katanya, untuk saya bersama di dalam saf kepimpinan Putrajaya yang diketuai oleh yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, jelas Muhammad Azizi yang juga merupakan Ketua Bersatu Gua Musang. Buat masyarakat Gua Musang, katanya, yang saya kasihi, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah sentiasa memberikan atau memberkati bumi bertuah ini, yaitu parlimen Gua Musang, katanya, dan kita semua mendapat limpahan pembangunan sebagaimana yang diharapkan, katanya lagi. Minggu lalu, ahli parlimen Labuan Dr. Sohaili Abdul Rahman menyatakan sokongannya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Sebelum ini, ahli parlimen Kuala Kangsar juga ya Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid seperti Sohaili menyuarakan sokongan terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri dengan menyorot kos hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Sokongan ketiga-tiga ahli parlimen PN ini memberikan kerajaan pimpinan Anwar majoriti 2/3. Hari ini lembaga disiplin telah pun menggantung ya keahlian Iskandar. Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin malam ini mengesahkan jawatan kuasa lembaga disiplin Bersatu menggantung keahlian Iskandar. Dan satu lagi berita yang ingin saya kongsikan juga ya, apabila Bersatu juga telah pun membuat keputusan ya. Apabila kalau minggu lalu, beberapa hari lalu kita mendengar ya itu ahli parlimen Kuala Kangsar telah pun digantung selama 4 tahun. Hari ini sekali lagi sahabat semua, Bersatu telah pun menggantung ahli parlimen Labuan. Jadi tiba giliran pula ya daripada ahli parlimen Labuan untuk digantung oleh Parti Bersatu. Jadi mari kita ikuti kenyataan daripada jawatan kuasa lembaga disiplin Bersatu yang telah menggantung keanggotaan ahli parlimen Labuan Dr. Sohaili Abdul Rahman yang minggu lalu menyatakan sokongannya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan akhbar ringkas malam tadi. Jadi Hamzah berkata keputusan itu dibuat selepas jawatan kuasa berkenaan bersidang hari ini. Katanya setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti, dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi, serta impak kepada parti dan kenyataan media daripada Dr. Sohaili bertarik 30 hari bulan Oktober 2023, jabatan kuasa lembaga disiplin mendapati beliau bersalah di bawah pasal 22.1 dalam kurungan F Perlembagaan Bersatu. Katanya lagi, jabatan kuasa disiplin sebulat suara menggunakan kuasa di bawah pasal 22.5 dalam kurungan C Perlembagaan Bersatu bagi menggantung keahlian Sohaili beserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang beliau untuk tempo 6 tahun berkuat kuasa dari tarik keputusan dan hukuman, yaitu 7 November. Ya, pada Kamis 2 November, Hamzah mengumumkan bahwa Majelis Kejahatan Tinggi juga telah pun melantik Naib Presiden Raja Jidin atau dikenali sebagai Guru Besar Nobita sebagai Ketua Bersatu Wilayah Persekutuan yang baru dan Ketua Bahagian Labuan menggantikan Sohaili. Jawatan kuasa lembaga disiplin bersatu juga menggantung keahlian parlimen Kuala Kangsar. Ini sudah kita dengar, sahabat-sahabat semua. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Hamzah, sebenarnya alasan yang dikemukakan itu sebenarnya katanya Iskandar ini diugut oleh pihak ISPRM untuk menyokong. Jadi sebenarnya ISPRM telah pun menafikan dakwaan itu. Dan Hamzah juga sebelum ini juga berkata sedang mengumpul segala maklumat berhubung dakwaan ugutan sebelum membuat laporan polis. Inilah masalah mereka, sahabat-sahabat semua, ya. Belum pun ada bukti, yang cukup, mereka sudah membuat tuduhan. Kononnya mereka semua ini diugut, ya, untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas, ya, bahwa ini adalah satu tuduhan berat, ya, sebab mereka membuat tuduhan tanpa ada bukti. Apabila ditanya, bila mau buat laporan polis, mereka baru mau kumpul bukti. Itu alasannya. Jadi ternyata, ya, kenyataan yang dibuat oleh Hamzah itu adalah satu penipuan besar, ya. Dan apabila digesa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri untuk mengeluarkan ataupun mempamerkan, ya, menunjukkan bukti, ya, sehingga ke hari ini mereka belum lagi bertindak sebegitu rupa. Dan ini ternyata bagi saya adalah satu kenyataan, ya, yang berbaur fitnah, alasan mungkin untuk menyenangkan hati mereka, ya, kononnya ditekan, diugut, ya. Pihak SPRM sudah pun menafikan. Ketua Polis Negara juga menyatakan, mengesahkan bahwa setakat ini belum ada laporan polis yang dibuat. Jadi apa maksudnya itu, sahabat-sahabat semua? Maksudnya itu adalah penipuan, pembohongan. Ya, mereka tidak berani untuk membuat laporan polis. Karena jika mereka membuat laporan polis dan laporan itu ternyata palsu, salah, ya, sebaliknya mereka pula yang boleh dikenakan tindakan undang-undang, sahabat-sahabat semua. Itu yang akan berlaku. Jadi terima kasih. Ini dia update terkini, berita hangat di pasaran. Habislah bersatu. Orang cakap retak menunggu belah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nepet Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.